siwak itu hukumnya wajib tapi bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama seperti sholat siwak itu wajib bagi Nabi Muhammad ketika sholat tapi bagi umat Nabi Muhammad tidak wajib untuk pakai siwak tapi tetap sunnah laula an suka ala ummati la amartuhum bi siwak inda kulli wudu aku ini kepingin umatku ini mengamalkan siwak katanya Rasulullah kita lihat harapannya Rasulullah. Kita lihat dan kita dengarkan keinginan yang besar daripada Rasulullah SAW. Aku ingin umatku ini memakai siwak ketika wuduk dan ketika sholat bahkan aku ingin mewajibkan atas mereka. Terus kenapa tidak diwajibkan atas mereka? Asyukho ala umati. Aku takut ikut memberatkan umatku kalau aku wajibkan. Aku takut ketika aku wajibkan umatku untuk bersiwak ketika wuduk atau bersiwak ketika sholat. Akhirnya umatku tidak perhatian, tidak pakai siwak ketika uduk ataupun kusolat, mereka akhirnya menjadi do, dosa. Aku tidak ingin mereka dosa, tapi aku ingin mereka semuanya pakai si siwak ya Jadi kalau kita ingin menyenangkan hati Rasul, ingin untuk kita memenuhi, menyampaikan keinginan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersiwaklah, khususnya ketika uduk dan ketika sholat, sholat pakai siwak. Siwak sunahnya Rasul asiwak marodatun li rab, wa maskhatun siwak membuat ridho Tuhan yaitu Allah subhanahu wa ta'ala dan membuat murka setan jadi Allah kalau melihat hambanya pakai siwak ini sekarang Allah ridho akan dengan kita masa anda ingin diridhoi oleh Allah pakai siwak lagi ridho lagi ridho apa artinya ridho seneng menyenangkan Allah, membuat Allah ridho. Kita susah loh mau menyenangkan manusia aja susah ya kan? Kadang-kadang kita susah payah membuat manusia senang sama kita kan? Tapi Allah mudah, cuma pakai siwak aja sudah Allah senang. Nggak usah repot-repot nanti mau sodako banyak-banyak, mau tahajud sepanjang malam tidak tidur-tidur, cukup siwak. Allah ridho sudah. di syaitan. Dan siwak membuat marah dan murka setan. Jadi yang mengatakan siwak itu marḍatun li rabb masḥatun li syaitan. membuat Allah ridha membuat marah setan. Siapa yang mengatakan Rasul Rasul sallallahu alaihi wasallam.